Kita buka pengajian sebulan sekali, yaitu minggu kedua malam Sabtu setiap bulan, seminggu sekali dulu karena jadwalnya padat juga. Jadi kita buka kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Samad Palembani, nah, yang mana beliau ini adalah muridnya Syekh Samad Al-Madani. Muridnya daripada Syekh Samad Al-Madani adalah Datuk Kalampayan Syekh Abdul Samad Palembangi, Syekh Wahab Abdullah Bugis nang diambil binanto oleh Datuk Kalampayan, kawin dengan Syarifah, kawin dengan Syarifah, berisi anak keturunan diantaranya Guru Bangil. Tapi Syarifah ini pernah menikah dengan Syekh Usman, punya anak namanya Mufti Kerajaan Banjar, yaitu Muhammad As'ad. Muhammad As'ad menikah, punya anak Belima Bading, Syekh Abu Talhahi Tinggarung Kalimantan Timur bin Muhammad As'ad binti Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad As'ad Banjari. Adingnya lagi Syekh Abu Hamid Ujung Pandaran Sampit Kalimantan Tengah bin Muhammad As'ad binti Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Beisi ading lagi Syekh Ahmad Balimau Kandangan bin Muhammad As'ad binti Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Beisi ading lagi Syekh Muhammad As'ad Tamak Pagatan bin Muhammad As'ad binti Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Beisi ading lagi Syekh Haji Sa'duddin Tandiran paling bungsu bin Muhammad As'ad binti Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Jadi kitab ini sampai kepada Rasulullah, ya Muhammad Samad Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbul Gaus, Qutbul Gaus kepada gurunya, gurunya Imam Bukhari kepada gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sudah kita ada satu majelis mengaji ilmu akhirat di dalamnya ada sholawat, ada macam-macam sholawat, zikir macam-macam, sembahyang berjamaah, wirid, sholawat, zikir, ilmu akhirat, maka di majelis itu yang hadir di antaranya wali abdan, jumlahnya 40 wali abdan, baik nang meninggal maupun nang hidup. Tentunya di sini wali abdul banyak, datu kalampayan hadir apa. Jadi ini berkahnya majelis taklim itu, insyaallah berkah majelis taklim. Majelis taklim itu akan dilihat jamaahnya banyak, jamaahnya sedikit, jamaahnya seiniannya, ada dilihat itu. Yang dilihat itu adalah majharnya kita ini, nah. Kita ini majharnya Allah Ta'ala. Nah itu kita dituntut wajib belajar namanya sifat 20. Nang-nang artinya wujud, artinya ada majharnya kita. Dan seluruh alam ini disebut dengan makhluk. Makhluk ini isim maf'ul yang diciptakan, bahasa kitanya nang diuleh oleh Allah Ta'ala, isim maf'ul. Maka kita majharkan kita, kita ini majharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berberkat, amin ya rabbal alamin lah. Itu biar sedikit sebulan sekali ini insyaallah tuntung 2060 insyaallah ya, meninggal bang sudah kira-kira itulah, kira-kira tuh kira tuntung sebulan sekali kayaknya bisa juga kita kayaknya lah. Kita lihat di perkembangan. Kalau memang ada yang bagus, insya Allah berkah. Amin. Nah, karena ulun di jajangkit ini pasar sebulan sekali juga. Bulan sekali di wadah ulun setiap malam Kamis setengah bulan sekali. Jadi hampir kadada nang seminggu sekali itu supaya berkah, supaya kawat. Nanti mengaji kita, amin. Nah itulah, mudah-mudahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim, kutub alayna innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa wabbikna ila siratikal mustaqim, wa'afina wa'afu'ana birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbi sirh lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min alasinatina yafqahu qawlana. Andi minta izin bila kita pas menghabiskan membaca satu baris dua baris belewat pada isya sedikit, kalau apalah karena kita kalau apa pada isya, dan kaya nabi lainnya lewat pada isya karena ini di masjid ulun kada bermandak di waktu azan, di waktu azan. Nah, karena kita acara bukan di samping masjid. Kalau acara di samping masjid, masjid itu azan bermandaknya. Kalau kita di masjidnya ada pemandak, kita nang ajar. Kita nang ajar. Di Masjid Jami, guru Juhudi pengajian lah. Ngeeeeng. Taruh saja kalau sudah. Nah sudah. Taruh saja sini. Nah, artinya kan ada jual mana nanti. Kita melihat ampun gerak-gerik sini itu kan ilmu. Witihi. Oh, kada bapak berarti. Karena di masjid juga. Di masjid kita kan ajar juga. Ternyata yang kita disuruh menghormati itu kita majelis taklim di Higa, mikrofonnya ganal juga malawan di masjid-masjidnya di dalam dapat nang sarik nyaring suaranya di Higa. Maka di Higa itu lalu memandang kita beri kesempatan masjid itu ajan kita dengarakan. Nah, kalau ini memandang ada yang dengar di dengarakan jauh juga dari kita. Kalau ini indungnya bila ada jendela paling langgar. Nah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan niat bujur-bujur man kharaja bi baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang tulak dari rumah untuk pergi ke majelis taklim wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang itu mendapatkan pahala syahid sampai inya balik ke rumah lagi. Itu satu pahala syahid dapat, apalagi sampai meninggal dunia pahala syahid itu. Kedua,
Idza marartum birriyadil jannah, apabila ini melalui suatu majlis yaitu taman-taman surga, partamu lalu inya singgah di taman surga itu tadi. Nah, kalau inya singgah di situ, insyaallah berarti dia tahu dengan berkah, insyaallah berkah baginya datang itu. Mudah-mudahan kita awa istiqomah, amin. Mulai maghrib sampai isya, bepandir kada, bepandirnya masalah ilmu, bagus. Nah, ini salah satu amat yang mana orang sampai maghrib sampai isya menuntut ilmu, kada bepandiran, tapi bepandir masalah ilmu aja, insyaallah orang itu ganal pahalanya. Ada yang berpendapat pahalanya seperti ibadah haji dan umrah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dan tuntung bilanya meninggal dunia, gurunya tuntung juga, tuntung juga. Pian meninggal tuntung juga. Itu. Dan di sini nanti ada sifat 20. Setelah 45 ada belajar sifat 20. Sifat 20 belajar tauhid. Tauhid itu sudah menuju tasawuf. Tasawuf. Tapi tasawuf kita tasawuf nang sembahyang. Kita mulai kitab ini dengan nama Allah, yaitu nama Tuhan kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Nah, makanya Allah, nah sebutin kita dulu, amalakan nang ini dua amaliyah bagus. Tunggu kita, tunggu, hanya kada berlupaan nang ini. Dalam sifat 20, wujud artinya ada, mustahil tiada. Kumulai kitab ini dengan nama Allah. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli buktinya alam semesta, alam semesta ini termasuk diri kita. Kalau ujian abah guru sokumpul, Abdul Ghani, abahnya guru sokumpul itu menjadi majharnya wujud Allah. Walaupun begosok intan, jarang membuka kitab, begosok intannya, tapi sidin majharnya wujud Allah. Nah, jadi bahwa menandakan bahwasanya Allah itu sifatnya wujud itu ada. Buktinya adalah nang kita ini, salah satu bukti Allah itu ada. Nah, supaya dipaham dekat nyaman. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah nang menciptakan bumi dan langit. Nah, bumi dan langit ini bukti. Bila cangang ke atas, ingat lawan Allah Ta'ala. Ingatnya aja buat. Ingat. Asa ingat memandang gaudian-gaudian majharnya Allah. Artinya setiap gerak-geraknya itu adalah geraknya Allah, tapi di dalam hati. Ingatnya di dalam hati, diamalkannya, diamalkan hati. Makanya jabah guru sokumpul Habib Hamid bin Abbas Bahasim Kubah Basiri, kenapa sidin menjadi sahibul wilayah, wali yang paling ganal di Banjarmasin dan sekitarnya? Karena amalannya sidin hanya satu aja, wujud artinya ada. Diamalkan sidin, meninggal dunia sidin menjadi wali nang ganal. Nah, ajaib kalau sebutin ya, tuh belum lagi wujud, belum kidam. Kita nih beberapa kali mutakalimun belum jadi wali lagi. Berapa kali sudah mutakalimun? Nah, ulun kan berusaha mengamalkan. Mandang langit, ingat lawan Allah Ta'ala. Kadang-kadang sembahyang itu kita kan diingat lawan Allah Ta'ala. Kada ingat. Jadi ya guru bangin, itulah maksiat karena banyak keingatan yang lain.
itulah maksiat. Dumar jaba guru sekumpul mahya guru bangnya nilah kakak pian nih pamurah banan apa garang amalan pian nih. Jadi ya guru bangil ulun ni dosa saikungan bagi hendak jadi ahli ibadah aja maksiat kenapa kada mengganang Allah Ta'ala maksiat aku di sini cuma di sini aku ni dosa saikungan lalu aku bebingkut lawan nang ampun nang dosa tadi dan aku meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha mengingatkan sidin. Oh masya Allah berdosa saikungan yang aku minta ampun lawan nang Tuhan tadi lawan Allah Subhanahu wa Taala ujar guru bangnya tadi angin nah, bahaya kerja amalannya pemurah diwali sebuting baik makanya Habib Hamid Habib Basyirih itu meninggal dunia ketika sidin mengamalkan sifat 20 wujud itu aja dia amalkan sidin apa-apa ingat lawan Allah Ta'ala sembahyang ingat lawan Allah Ta'ala makanya kita mulai kita ini dengan nama Allah mengingatkan lawan Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang luar biasa kelebihan siapa apa guruannya Habib Hamid bin Abbas Bahasim Kuba Basyirih Mukti Jamaluddin Sungai Jingah Banjarmasin itu paguruan Datu Hamid tapi Mukti Sungai Jingah Banjarmasin ini adalah keturunan Datuk Kalampayan ya buyutnya lah cuma ada anak sidin Mufti Jamaluddin Mufti juga ngarannya Jamaluddin tapi anaknya Datuk Kalampayan kalau Mufti Sungai Jungah ini buyut sidin sama pada Mufti oh, luar biasa biar nah, kita pegang mata supaya nyaman mengingat Allah Akbar ulun ni majharnya Allah Ta'ala ya kah mewujud Allah itu bersifat ada dah berarti kita ingat lawan Allah Ta'ala makanya guru sekumpul itu datang kepada seseorang alim ulama nah yo pian handak nabagara handak taguh handak basandar katawing ke ini kah handak ke ini kah handak nabag pian yo guru sekumpul kada ulun kada hendak nang taguh ulun kada hendak nang ke ini ulun kada hendak basandar katawing nang jadi kawing tapi di guru sekumpul ulun hendak kada balumpaan dengan Allah dan Rasulullah nah luar biasa mudah kita kait amin kada balumpaan dengan Allah dan Rasulullah jar abah guru sekumpul nah mudahan kita kait juga ulun kada melajari tasawuf nang tinggi-tinggi tuh kada cuma kalau dipandir di sini kada apa-apa karena ini di majelis tapi lah sudah berpandir di warung-warung sambil berokok itu dosa lain pada tempatnya karena kau pandir di luar nah itu dosa seikungan makanya gagah benar behimat guru bangil beribadah lawan Allah Ta'ala beribadah behimat nang sabuku-sabuku tuh nang kan bisa sembahyangan tuh sama dosa seikungan duanya samanya dosa seikungan dua tapi gak ada sembahyangan lagi tamat nah ini luput ujar guru sekumpul sasat kada ulun menyambat sidin sasat menyambat sasat nah. Ini kada ada barasinya makanya kita berusaha Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin dah wujud artinya ada dalilnya adalah bahwa alam ini diciptakan dan kita pun iya juga dan kita ini mewujudnya daripada wujud Allah ketika kita bergerak Allah nang menggerakkan ingatlah lawan Allah Subhanahu wa Taala itu nah paling nyaman sudah dah aman dah ada mau lagi yang hendak menipu orang hendak bermacam-macam kada wani lagi hendak berzina kada wani hendak itu kada wani hendak muli orang kada wani itu pang sudah nang itu pang sudah diamalkan nah, ini berkah benar luar biasa dah itu dah ini kita amalkan amin itulah orang kena dikubur tu hutu
Apa tuh Bu artinya? Utuh. Awaknya utuh kada hancur. Nah, ma'amalakan nang wujud tadi nih, nang sifat 20 sabuting tuh ya. Belum lagi jaranya Datu Hamid di hidung panjang umur sampai kidam, sampai mutakalimun nang kaya apa kaganal walinya nih tuh sabuting tuh ya jadi wali ganal. Itu kita mudahan nah bagaimana mudahan paham aja tuh paling mudah aja sudah nah ini aja sudah bilanya kada kau kita mengingatkan ya. Melihat langit ingat lawan Allah Ta'ala, melihat bumi ingat lawan Allah Ta'ala, orang melihat bani lengkong, melihat bani melihat duit. Bila melihat benih gak gandangan lawan duit, kacang dijual. Ya kan? Ada juga saya ikut melihat benih, nyaman ini di masyarakat ini, nyaman nih makan nasi ini pakai iwak wadi nyaman nih. Gandangan lawan iwak wadi, lawan nang bersiap tadi nyaman, segala macam itu. Melihat benih ingat lawan hutang. Melihat langit ingat lawan sifat Allah nang wujud tadi. Nah, itu maksudnya paling nyaman sudah. Ada ngalih. Nah, melihat nang itu biar ada ngalih lagi. Itu lain lagi lah, melihat bini orang titik liur, melihat bini seorang titik banyu mata, itu nafsu. Itu kada dan itu nafsu aja nih. Melihat bini orang titik liur, melihat bini seorang titik banyu mata. Lain itu. Nang mana? Lalu kayak apa guru belajarnya? Bolehkah itu gawian Allah Ta'ala nang buruk-buruk? Jangan, nafsu. Nafsu. Itu nafsu yang sudah digoda oleh syaitan. Itu nang bujuk. Wah ini bapokol rata. Nikah batin, bawa anak kurang. Kenapa-napa nikah ada apa ada? Mana ulama ambil dalilnya? La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Kata Nabi tidak sah nikahnya seseorang kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan seorang wali daripada perempuan itu. Kecuali nang nikah batin tadinya sudah menikah di kuat atau urusan agama atau dengan kuat. Hanyarnya nikah batin kada apa-apa. Imbang itu nikah napa atau sana batin sudah tercatat di situ. Nikah napa? Terserah aja. Nah, mudahan kita. Oh, mama laka. Nah, itu. Itu sudah penting menggandang Allah Ta'ala. Waktu sembahyang itu ingat-ingat banyak yang menggandang. Itu Pak Enang mau sugi. Kalau misalnya sugaring, rejeki, mati. Itu sudah tertulis. Sudah tertulis. Cuma kita ini belajar ini. Supaya kita utuh badan kita di dalam kubur. Ingat. Nah banyak wali-wali yang jadi wali sudah cuma mengamalkan wujud aja. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sudah. Allah ciptakan langit, memandang langit ingat lawan Allah Ta'ala. Memandang cangkir, pasti ada nama ulah. Diulahkan teh segala macam, pasti ada nama ulah. Nang maulah acil nang di rumah tadi. Acil tadi pulang majharnya Allah. Allah nang menggerakkan. Berarti Allah nang maulahkan banyu tadi. Nah, hakikat di dalam hati jangan dimuntung. Kadang-kadang bila dimuntung nih di warung bepandiran sekalinya kada ingat makan wadai orang di 5 ka 10 ka. Nah, Tuhan kada ingat tuan wadai makan wadai orang 5 ka 10 diambilnya 5 padahal makan 10. Makanya bila makan wadai orang bila kada ingat 5 ka 10 ambil 10. Kada boleh mengambil 5. Tapi kalau urusan ibadah nih 2 ka 3 ambil 2. Gamatan kita. Ulun itu juga. Tapi kita mengamalkan wah ini kada kaya orang bahari. Kita ini begamatan dunianya lain. Dunianya lain. Makanya kalau kita banyak pikiran yang lain itu dosa. Ujar guru panggil dosa. Allahu Akbar. Anak kada datu sok banyak utang. Kegenangan lawan ini segala macam handak kada tamul, belanja nyaman makan. Kayak apa aku duit sedikit aja bertambah. Itu dosa. Ya guru panggil terus. Terus sesuai. Nah itu. Kalau kau mengingat Allah Ta'ala, insya Allah sugih berdata. Amin. Bah, ada bantahan lagi. Biar. Itu.
Nah itu nang ulun amalakan. Tapi kita kada awas suluk nang kaya babuhannya tu. Tunggai kita aja. Tapi kita aja asal ingat aja nah lawan Allah Taala sudah. Bila bakat daraan ni dah. Bila memandang orang dah gitu sudah aman. Paling nyaman sudah belajar sifat 20. Itu sebuting amaliyakan dulu. Dah. Nah. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi maha mengasihi akan hambanya. Nah, alhamdulillahil muqtatahi bihi fi kullu kitab. Segala puji tertentu baik Allah Ta'ala yang ditentunya memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab ini. Nah, segala puji tertentu baik kepada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak-banyak kita meminta ampun. Astagfirullah. Ya Guru Bangil, aku seikungan dosa, tapi aku berpikut lawan nang Maha Pengampun tadi. Lalu muntung sidin berucap astagfirullah. Bahasa kitanya ampuni. Tapi di hati diamalakannya. Kada diungkai-ungkainya lawan orang dan kada merendahkan orang. Bila ada orang merendahkan orang, kada lulus tuh. Jangan merendahkan orang. Jangan. Biar aja. Buka mata. Lalu bagaimana ada orang nahamuk-hamuk? Bila ada ini dihancurkan, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran, ada nang bepantir, ini man ra'amin kumungkaran fal yughayyir biyadih, ada. Tapi kalau Al-Qur'an tidak pernah menyuruh bermusuhan. Al-Qur'an enggak pernah. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Kalau ada orang minuman terang-terangan di Banjarmasin di warung, maka dilaporkan kepada Satpol PP, nanti Satpol PP yang datang. Tapi ada aturan. Amar ma'ruf mungkarnya ada aturan. Sekarang kada kawa ormas membubarkan langsung-langsung, kena bakal di situ siapa nama halat ketimpas di pasar. Jadi kita ada aturan. Makanya kalau mempati aturan insyaallah bagus, Indonesia bagus. Nah, kita nih mempati aja. Bagus. Tuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat tadi lah. Khatimin nubuwati al-mazkuri fil kitab. Kalau ini cetakannya mencetak. Kalau perkataan nang sebutingnya yaitu khatimin nabiyina al-majkurin kitab. Ulun coret waktu belajarnya kan becoret-coret. Orang belajar tuh kan becoret-coret kalau Pak Bahari. Nah, becoret-coret. Jadi di sini jar guru ulun yaitu Kyai Haji Jam-jam orang Amuntai meninggal, lulusan Madinah, Kyai Haji Jam-jam namanya, Jainal Arifin Jam-jam nama sidin, luar biasa, alim orangnya, muridnya Kyai Haji Doktor Idham Khalid. Jadi jadi sidin itu Nabi Yina Al-Mazkuri fil Kitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan segala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita banyak-banyak membaca salawat ini kepada Nabi karena membaca salawat ini buat salah satu yang memudahkan kita untuk menghadapi mati yaitu dapat syafaat Nabi Muhammad. Orang ketika wafat meninggal dunia itu cacing Pak Am cacing itu 5 kilometer 5 pal cacing itu mencium
Lalu cacing itu berkata, wahai mas bro, wahai pulang, wahai kawan-kawanku, itu ada makanan hanyar, ayo kita serbu oleh cacing ini. Ciumannya harap cacing ini awak tipis saja, amun tak keluar pada bumi, ya namang melihat tuh panas kada tahan. Umpat dua kali jengkeng, umpati. Karena ciuman cacing ini yang menyerbu awak kita. Pertama kali yang dihantuknya adalah yaitu wallah alam bisawab, yang pertama kali itu biasanya mata. Mata. Karena mata ini bebanyo. Buah sama lado. Kedua parut. Parut dan bes ngambur dan besok dah. Besok mata ini bebanyo, mata ini bedahulu. Makanya ada kalau di anu di film di Cina tuh vampir, makanya matanya berubang lo kayak hantu lo. Juga vampir, karena matanya pecah. Padahal kada di Jepang nang kayak itu. Cuma memang mata pang badhul. Nah, amun kita mengamalkan amaliyah wujud tadi bersalawat pulang kepada Nabi, maka cacing tadi bebeloknya dibutakan matanya. Maknanya kalau mata dibutakan penciumannya sehingga kada dapat hingga 10 meter lagi bilang, ay mana nih? Bahasa kitanya, ay mana nih? Bebelok kanan cacing tadi. Ada orang yang meninggal gendoinan di dekatnya kira-kira toh. Jadi bilang, oh penciumannya hebat ini cacing baru 5 kilometer. Kalau anjing herder yang dipakai oleh polisi rasanya ada kurang lebih 150 meter penciumannya. Tapi kenapa polisi itu berimam untuk memakai anjing herder? Karena anjing bebedes. Handak kayak memakai cacing, cuma karena kau diatur. Cacing kan karena kau dilajari. Karena kau dilajari cacing, Pak. Karena kau juga pengen tangkap cacing, lajari kan kau. Anjing kan kau dilajari. Ini gitu. Nah, buka mati, yang mati pian paham. Ulun mengamalkan juga, pian mengamalkan juga. Mudahan selamatan pada taat. Nah ini mengaji itu mencari selamat ridha Allah akhirat wali hamdul hadith. Makanya kita hati-hati di sini. Di sini jangan ada ghibah. Di dalam sini jangan ada maksiat. Jangan ada menipu dalam pengajian. Jangan ada macam-macam. Dah. Jangan ada jamaah berpandir di ulun syarat. Jangan mahabarakan ke ini ke ini. Guru ada yang membahas pian ke ini ke ini. Si guru siapa si anu disambat. Ah jadi kada jadi berkah jadinya apa? Bagi gigi bahana itu kan mana aku dia orang aku mana kalah ya ada usah jika nabi yang buka di YouTube aku membuka YouTube nya dulu Instagramnya ulun net ya pandirnya kok gemendak rupanya tadudi sama aku nih. Ini YouTube-nya namanya Mas Project. Ya ai Mas Streaming. Like and share. Subscriber, like and share. Ngatakanlah kena kirim lah. Ada MC grup lo di komplek lo. Buka kalau nya mau hadir melihat haraminya cocok nah hadir berkah pahala biar. Kaya banyak kayak tambus 10.000 nih amin. Hanya 100.000 nah. Dan ini kira kan jiwa yang datang-datang itu dihargai. Media ini dihargai. Dihargai. Karena Pak Ulun menghargai. Datang-datang. Gurunya hebat datang. Kadang-kadang sian gayanya haus uduknya. Kemudian ada seorang yang bawa kamera ya kan. Sekali sampai di jalan. Haro dia aduh begal. Kasihan bubuhannya. Dan bawa balakan amin berkah kita insyaallah mengajar. Tak kerasa bisa sudah tomat aja baik. Ya istiqomah kita insyaallah kita ulun habari bulan sekalinya gamat kita. Atau anak ulun tuh ait. Anak ulun tuh kebinian umur 1 tahun lebih segala macam
dua hari yang lalu apa dia nak ulur bah 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 ulakan ating je bah jauh bah bah acau dunia persilan seorang belum apa apalagi dihantamnya benar bah ating je paham ulun bang mati akan pandirinya ulun kada paham juga dikira itu kalau itu menyinggung mamanya juga bang supaya hakun ini jamaah kayak ini bebacaan bilanya ulun di Balawang kayak ini jamaahnya jamaah-jamaah lain-lain jamaah ini apalagi jamaah-jamaah ulun tuh guru di sini nang bakas banyak jinet nang mabuk nang beurunan beurunan nang bedang hutan beurunan bedang dutan beurunan ampih ini ayo ya berlain lagi caranya oh, itu bilang harus lain-lain kita pada kawai sama-sama nah kayak ini Tuhan Tuhan nah alhamdulillah ampihan bertahan ini berkat nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkat ulun berkat nurnya Rasul berkat ridha Allah ridha belajaran ini. Kalau kada ampih-ampih, ulun gair mun Allah kada rida. Baik kita ampihan, baik ulun belajar lagi. Nah, ya Allah mun pian rida ampihakan barenta anak ada-ada nih nang paminum nang maubat. Alhamdulillah. Mau nya ampihan 40 inya. Segala macam. Nang begawi dapat anyar nya ulun guru, ulun sudah dapat gawian, gawi jujur. Yang penting sembahyang jangan ketinggal. Dah, itu aja dah. Sudah. Kali-kali kita habis isani ulun diundang di haulan Habib Nur Rahman Bahasim yang meninggal di Hadramaut yang dikawinakan Guru Udin sama Dinda dulu anaknya Habib Alwi Bahasim uguhan Habib Petilantang Habib Petilantang Besiri nah dahulu sebelum hadirlah Habib Firdaus Bahasim nah adiknya itu kan meninggal di Yaman itu 2 tahun sudah nah, meninggal di tempat di negeri yang berkah tempat sejuta wali berkah luar biasa itu. Banyak ya kita membaca salawat juga sambil kita kadang-kadang kita berpikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Bagus. Ingat mati bagus juga. Bila ingat mati ingat lawan Allah taala. Bagus juga amalan ingat ingat. Karena orang ingat mati ini pasti ingat Allah. Kayak apa aku mati? Kayak apa aku disiksa? Kayak bikin aku ditakuni? Kayak bikin aku dijuhut anu oleh malaikat kena. Maka ujian kita nih ketika wafat meninggal dunia sampai ketika sakaratul maut datanglah iblis itu menyerupai orang yang kita cintai. Apa katanya? Jangan bertuhan Allah. Jangan mengakui bahwa itu lain Tuhan ini. Maka aku berikan air ini agar kau tidak haus ketika sakaratul maut. Maunya ada jinnya. Pokoknya Allah Ta'ala aja. Dah, maunya minum toh. Angkuatnya. Inya istiqomah. Istiqomah di dunia. Di dunia ini di istiqomah. Tapi amun di dunia ini. Kalau dijulung juga. Kalau dijulung juga nih. Karena waktu mati tuh. Kayak itu juga. Akhirnya diminumnya juga banyak toh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya inya kada mengakui Allah Ta'ala. Karena di dunia inya dicap pasik. Orang yang pasik itu pun dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang nang ada bersifat 20 nang kada pakai wujud tadi nah itu sifatnya kada tuh dan itu dosa seikuman dosa dan kita kalau mamalakan tuh amin selamatan panjang umur sehat wal afiat pokoknya kita redha aja sudah dengan rezeki nang diberi Allah taala itu aja sudah. Ajan kah sudah? Balo. Ajan. Di balo. Oh, masuk. Ya kita berlewat sedikit di 15 menit. Doa, haul jama, sembayangan, jam 8 sedikit untuk pas parut lapar buat biar makanan. Alhamdulillah. Tapi makan ini pulang salah satu amal juga. So, di antara sifat 20 senang wujud tadi kurangi makan. Waktu lapar makan, waktu belum kenyang ampih. Nafsu kita ditahan, dikontrol. Itu salah satu mengamalkan nang wujud tadi nang sifat 20 tadi. Makan santai aja bagaimana.
dan ridha kita Allah. Makanya Nabi SAW ketika majlis ini ketakut, siapa nak hendak ketakut? Angkat tangan. Siapa nama angkat tangan? Abu Hurairah. Ketakut. Ketakutnya. Tapi berparah. Bertakutnya pada langsungnya. Kenapa dia takut angkat? Nah, tidak baik oleh Nabi. Tapi kalau bertakut begitu. Kenapa? Kayak apa supaya kita istiqomah? Supaya kita istiqomah. Udah aku udah. Kayak apa supaya kita istiqomah? Itu betulnya Nabi dibadahi. Nah, anak tuh bila memadahi di pingkuti tangannya itunya kawan menjalankan pas dimauinya, tapi mun pian memadahi sembahyang sembahyang dah ayo mami sembahyang anak lah pingkuti tangannya bila memadahi bini tuh pingkuti tangannya ai cintaku ai love you kok bilanya keluar bakar rudung lah. Soalnya Allah Ta'ala menyuruh ikam wajib menutup aurat dan nyawani nyepiani mazharnya Allah besupana noh mau pasti tapi mun pian menyuruh bang walaupun pian ke masjid tapi kada kait pingkut dinam apa katanya apa kata Nabi kalau engkau mau istiqamah pertama kata Nabi ittaqul rahimah takut kepada yang haram takut dia kepada yang haram apa nang haram banyak ghibah korupsi berzina bunguli orang nipu orang menyuntan masuki bini orang lewat jendela termasuk gua berhutang ada bayar orang bahari bila nyikit bila orang bahari bila menghutangi kita orang bahari kita hendak bayar hutang nih hendak bayar hutang nih sampai menangis kita hendak bayar hutang kada mau menerima kaina haja doakan ampun naik haji umrah kaina haja memang orang bahari itu kadang ada tujuannya kaina haja bayar pas aku haji pas aku umur bujur jua tapi kan orang hendak gua bayar kalau kita mati sampai menangis orang hendak bayar hutang. Ada hak menerima sidin. Wah ini kebalik menangis menagih hutang kada bayar-bayar. Menangis menagih hutang kada sing bayaran, bujur kada. Sampai menyasah hidup kolektor tu andrean kada bayar. Belain orang bahari kan. Hanya orang bahari lawan ini belain. Allah Akbar. Makanya ulun bahari itu bila datang tempat ke pesantren assalamualaikum Pak Haji minta ampun dari dia minta halal bahari bila ada ulun memakan hak pian memakan buah pian memakan ini pian menjatuh buah pian kata pian rambutan pian ulun jurak minta ampun tak bilanya menjatuh mangkuk itu membawa kepada nang haram bila menjurak berarti ulun maling minta ampun kureta di sini ku maafkan segala macam datangi ulang Pak Haji minta ampun semalam lah durian pian yang di 15 ditambah di sini ku jurak minta ampun lah. Aku bepadah itu gugur, tapi padahal ulun jurak gugur lalu ulun ambil betul ulun malik ulun ganti ikah ada usah dua ikam datang mengaji datang ke sekolah ulun himung sudah doakan nang kain dan kain selamat dunia akhirat dan kain minta maaf jualan ikam waktu ikam masang banjur aku nama nokoi luput juga sama sekalinya mendei waktu si anu hilangan menokoi waktu nokoi itu anu apa nih waktu ulun manukai banjur tuh pagetan rupanya sidin manukai bahari ya lah tak apa ittaqur rahimah ittaqur rahim takut kepada yang haram itulah orang yang ahli ibadah bukan orang sembahyang lima waktu. Orang yang ahli ibadah bukan orang yang sholat tahajud. Orang yang ahli ibadah orang bukan yang sedekah. Orang yang ahli ibadah bukan orang yang baca Quran, menghafal Quran.
Tapi orang yang aribadah itu ittaqur rahimah, kata Nabi, takutan terhadap nang haram. Bila sudah takutan nang haram, Masya Allah, kada tak kisah lagi ulun sudah. Biar aja sudah, biar sudah kada perlu, aman sudah. Tinggal ibadahnya lagi. Masya Allah. Tinggal aja lagi manjahan aja lagi wujud Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tadi. Bahwa nyaman itu. Saya jadi wali pian, sudah jadi wali, amin. Aman pian berita. Itu nang mudah dipikir, bila ada yang mudah dipikir, ulun ganti bahasa nang lain. Ulunnya kada paham juga, anggap kada ada bebacaan ulun buang ganti nahnya. Harus paham. Kali ini aku ulun membaca di lain, paham kah bu, paham buruk, siapa nang paham pian, pian pang jokong ada aja. Nah, ya, masa diulang lagi bahasa. Ya ilaha illallah. Ittaqur rahim, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kepada Abu Hurairah sambil mengikuti tangan, irdi bima kasamahullahu laka takun agenan nas, reda terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Nabi, orang nang sugih, reda terhadap gaji rezeki yang diberikan Allah Ta'ala per bulan, dagangan setiap waktu transfer gaji atau pendapatan hari ini berapa tukang tambal, reda dia terhadap pemberian Allah, itulah orang nang sugih. Hari ini reda penceramah pengajian ustaz atas pemberian amplop oleh panitia tadi, reda walaupun kosong. Maka itulah orang nang sugih, kata Nabi. Itulah orang nang sugih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, jadi kita kalau mengejar dunia, ya dunia ini kayak itu, suruhnya kita mengejar-ngejar lalu lupa dengan Allah. Nah, lupa dengan Allah. Sembahyang akhirnya lupa dengan Allah, kan apa pemikiran transparan, memikirkan duit, memikirkan ini itu segala macam, memikirkannya kan diingat tahun Allah Ta'ala. Nah itu. Yubian. Irdi bima kasamallahu laka takun aganan nas. Orang itu reda terhadap pemberian Allah, maka itulah orang nang sugih. Amin. Allah ya Rabbana. Terakhir, habis ini selesai baca doa haul jamaah. Habis itu azan. Ada nambah wudu. Azan qomat bayar jam 8 tutup. Sambungannya bulan depan. Bulan depan. Tes dulu istiqomah kada, tanggal sebulan sekali kurangnya hilang separuh. Kita lihat dulu. Karena jamaah nang tahun nang di sini ulah spandok Pak Haji Basri bulan sekali gambar ulun atau ulah baliho, itu pahalanya kena ada andak situ bulan sekali. Nah, karena kami share sini ada YouTube tahu di mana nih pengajian di sini. Insyaallah. Jadi orang mengaji kan datangan, apalagi nyaman bahasa be nyaman, biar tak goreng di higa tihang kan masalah. Masalah. Biar goreng di higa tihang. Bagus. Coba lihat ya kanak-kanak tuh. Siapa nak hendak masuk surga? Ulun pengajian kanak-kanak SD. Ulun angkat tangan berita. Soalnya saya itu kada mengangkat. Eh, kenapa juga itu kada mengangkat? Kalian hendak masuk surga berita. Aku takutnya kenapa aja. Jangan abah masuk tentara aja. Macam-macam aja kok kak anak nih. Bujur juga tapi tentara nambah iman. Imbah masuk tentara, masuk surga bujur. Enggak ada salah juga aja. Amun masuk surga kada sahut begawe ulun guru we aja ih juga pang Joko. Kan bujur aja kak anak pintar aku dia lebihnya. Makanya semalam ulun ada membuka BPKB. BPKB dapat, makanya ada di BPKB itu ada selip duit 50 ribu gambar Pak Harto. Ku bawa ke bank, alhamdulillah gue rezeki kada kemana-mana, diganti oleh bank 7.050.000, tapi di bawahnya bertulis BPKB ditinggal. Nah, ku antak di Instagramku, oma orang bilang lucut berita, kan kita ini kata jemaah lebih yuk pada itu mahayal wadah, ada bujur bila percaya hunga. Tapi tahu aja ulun itu kang lucu ada di Jepang ya kalau dak kawa.
tapi kami tiga tabak Allah ulun maka bihimat membaca aja sudah tak agamat itu terakhir pas 4 menit lagi pas jam 8 kurang seperempat tak wa ala alihi wa asna nah ini kita mana rangkapan bah hanya 4 baris saja 4 baris pertemuan 3 lembar ini bisa 1 tahun sebulan sekali mati itu katarangannya katarangan itu pulang dari guru ada ugut guru amun kita kada mendengarkan guru tapi kawalun menarangkan kada kawa belajar dari guru juga ulun guru baca kitab tu ulun mendengarkan mendebit juga wajib mendebit ini tafsir 1 tafsir 2 tafsir jalan lain wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi dan juga wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil ma'ab dan atas yang mengikuti yang kita berataan nih mengikuti atan Nabi ya kan? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga daripada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Minta ampun tarida minta halal. Kita sedikit bertahlil membaca doa haul jamaah untuk Datu Kalampayan dan juga almarhum dan almarhumah yang kita abah mama kita haul jamaah. Nanti boleh aja pian di sini hendak berkirim haul jamaah doa ba'amluk ada duitnya, tapi duitnya kada ulun ambil, ulun julung lawan panitia masjid. Nah, kayak itu aja silakan aja. Kalau pian misalnya ada anak pas bahaulan di rumah bahaul di masjid bahaul, telajurai nasi 50 bungkus bagi. Ya kalau bujur kalau kurang menyelamatkan, menyelamatkan aman besaran di rumah belum tentu banyak kurangnya. Amun di masjid sih kan hitungnya orangnya na 50 ikung berarti 50 bungkus. Telajur gue di akhir bertahalil bahaul jamak berkah benar. Kanan buatnya, nah itu pulang. Jadi ini dia. Jadi julung lawan panitia masjid. Biar anak bahu lija segala macam lah. Abdul Zikir pengalaman nahu la ilaha illallah, 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 la ilaha Inna Allah la ilaha illallah 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 la ilaha Inna Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Inna Allah la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim bin ya rabbi alaihi wa sallim alhamdulillah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sifati fadika wujudika wa karamika wa sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa ma qulnahu min qawli subhanallah wa bihamdih wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadal majlisil mubarak hadiyah wa silah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah
نقدمه صواب ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين ثم إلى أرواح كافة أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء الكون أجمعين خاصة خصوصا شيخنا جدنا شيخنا Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Summa ila ruhi Syekh Abu Talhi Tinggarung Kalimantan Timur Syekh Abu Hamid Ujung Pandaran Sampit Kalimantan Tengah Summa ila ruhi Syekh Muhammad Arsad Tamak Pagatan Syekh Ahmad Bali Mau Kandangan Syekh Sa'duddin Taniran Summa ila ruhi Syekh Haji Sarwani Abdan Bangil Al-Banjari Summa ila ruhi Syekh Haji Kasbul Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari Summa ila ruhi Mukti Sungai Jingah Mukti Jamaluddin Al-Banjari Summa ila ruhi Syekh Abdus Samad Padi Marabahan Al-Banjari Summa ila ruhi Syekh khususan ya Allah Sayyiduna Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Mukti Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari summa ila ruhi Syekh Habib Hamid bin Abbas Bahasim Ubah Basiri summa ila ruhi Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi summa ila ruhi Habib Ali Kuitang Jakarta summa ila ruhi Habib Ali Al-Mashkur Hadramaut summa ila ruhi Habib Saleh Tanggul Jember Jawa Timur summa ila ruhi Habib Hamid Pasuruan summa ila ruhi Habib Ahmad Bondowoso Habib Abu Bakar Gresik summa ila ruhi Al-Habib Muhammad Niyun As-Segab Surabaya summa ila ruhi khususan Kyai Haji Ahmad Yudianur bin Kyai Haji Muhammad summa ila ruhi Syekh Abdus Samad Palembangi summa ila ruhi khususan Kyai Haji Dr. Idham Khalid summa ila ruhi wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma khususan kedua orang tua kita Ailani bin Haji Kaslani Haji Busra bin Haji Bakri mila arwahi wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma Ausilillahumma sawaba dalika mina ilaihim waj'alhu hijaban lahum minan nar wasitran lahum minan nar wasdira'an lahum minan nar Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bisawab minta ampun minta ridha minta halal taqabbalallahu minkum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله